Apa kono ejang temonong ajo? Kau di mana? Dan di Museum Adat Jolobo Negeri Sembilan dah tak sabar nak masak ni. Kita jumpa sebentar lagi. Apa khabar Cik Nazli? Alhamdulillah. Baik, selamat datang ke Museum Adat Jelebu. Terima kasih. Bersama saya sekarang ni ialah Cik Nazli Ho. Cik Nazli akan bawa saya pusing-pusing di dalam Museum Adat. Jom. Okey, jom ikut saya. Di sini kita mempamerkan elemen-elemen adat yang mungkin kurang ditemui di museum lain. Menjurus kepada aspek-aspek amalan adat masyarakat Malaysia yang merangkumi pelbagai etnik dan kaum dan diperjelaskan melalui jalinan penceritaan, diorama dan penggunaan audiovisual yang dapat memberikan penerangan lebih kepada pengunjung. Sebenarnya muzium ini ada 4 aras ya. Misalnya di galeri aras bawah. Di sini kita ada segmen, kita boleh anggap sebagai segmen satu Malaysia. Di mana kita ada mempamerkan asas-asas amalan adat masyarakat Malaysia. Alam indah basali, cantik basali. Kejolobak kejolobu tuai padi tiga tangkai. Kalau kono komat jolobu tak mati badan merasai. Menu pertama dan di Museum Adat Jolobu Negeri Sembilan, rondang korang. Untuk menu rendang kerang ni, saya akan tumbuk bawang dan juga cili padi. Untuk rendang ni memang dia bukan warna kuning, dia memang warna hijau. Hijau kegelapan sikit. So macam biasa, bawang kita kena potong kecil sikit sebab kita nak memudahkan bila kita tumbuk tu, dia senang lumat. Saya akan tumbuk bawang dan juga cili padi. Saya gunakan cili padi yang berwarna hijau. Kalau nak tambah lagi warna hijau, boleh juga kita tambahkan dengan cili besar yang berwarna hijau. Untuk rendang ni memang pedas. Saya masukkan lebih kurang dalam 10 tangkai cili padi dan saya akan tumbuk. Okey, dan sekarang dah lumat, dia bukan hancur halus. Saya nak memang tekstur dia kasar-kasar. Dan sekarang saya akan panaskan minyak. Okey, saya ada halia. Saya hiris halus untuk memanjang. Lepas tu saya ada sedikit lengkuas. Dan juga serai. Okey, untuk serai ni, satu batang saya akan hiris halus, satu lagi batang saya akan titikkan. Saya akan mula tumis bahan yang saya tumbuk tadi. Okey, kena pastikan api memang jangan terlalu kuat sebab bahan yang kita tumbuk tadi dia mudah masak dan juga cepat masak kalau kita gunakan api yang tinggi. So kita kena gunakan api yang sederhana saja. Dan sekarang saya akan masukkan bahan yang saya telah potong. Okey, dan sekarang saya akan masukkan hirisan kunyit hidup. Dan juga hirisan daun kunyit. Cukup, saya akan masukkan. Dan kita gaul sekejap je. Rendang kerang ni memang mudah sangat kalau kita nak buat kat rumah sebab bahan-bahan dia yang mudah dan juga kerang ni dia cepat masak. So tak perlu ambil masa yang terlalu lama. Okey, saya akan masukkan kerang. Saya dah asingkan daripada kulit. Kita gaul. Bagi yang bahan yang kita tumis tadi dah sebati dengan kerang. Kerang ni kalau kita masak dia akan mengeluarkan air. So kita tak perlu nak masuk nak campurkan air dengan terlalu banyak.
sekarang saya akan masukkan santan. Gaul. Okey, dan saya akan masukkan asam keping untuk bagi dia ada rasa masam tu. Daun limau purut, saya akan hiris halus. Serai, saya akan ketuk yang ini. Sebelum saya perasakan, saya akan masukkan kerisik. Tujuan saya masukkan kerisik sebab saya nak bagi dia punya warna untuk rendang kerang ni, warna dia hijau kegelapan. Saya masukkan kerisik. Kita kacau, sebatikan dia. Kita biarkan dia merenis seketika. Dalam satu minit je sebab kerang ni dia cepat masak. Sambil tu saya akan perisakan dengan sedikit garam dan juga gula. Untuk menu rendang kerang ni memang terkenal di Negeri Sembilan, daerah Beranang. Selalu kalau musim raya, dia orang gunakan rendang kerang ni lah. Kalau kita nak makan dengan nasi impit ataupun ketupat. Gaul. Rendang kerang ni kita perlu masak sehingga dia punya kuah dah pekat, dah kering macam ni. Dia memang tak berkuah sangat. So dia punya warna akan bertukar menjadi gelap sedikit. Hasil daripada kita masukkan kerisik tadi. Dan sekarang siap untuk dihidang, menu pertama saya. Saya hiaskan dengan hirisan daun kunyit. Dan taburkan saja di atas rendang. Dan siap menu pertama dan rendang korang. Sekarang kita berada di aras 4. Okey. Di sini adalah galeri mengenai sejarah pembentukan dan perkembangan adat Perpatih di Negeri Sembilan. Ya, sebenarnya galeri yang ada di sini ini membawa kita kepada pengetahuan tentang bagaimana penghijraan para perantau daripada tanah Minangkabau datang ke Negeri Sembilan, menjadikan tempat atau wilayah ini sebagai rantau, dan melalui perkahwinan campur dengan orang asal telah menghasilkan suku-suku yang 12 itu. Biar mati anak, jangan mati adat. Menu kedua dan di Museum Adat Jolobu Negeri Sembilan, labu masak lomak putih. Saya gunakan labu kuning. Saya dah buang dia punya biji. Saya akan buang dia punya kulit. Okey, labu kuning ni saya potong bentuk dadu, tak besar dan tak kecil. Dia adalah salah satu kanji. Kalau kita masak dia, dia akan pekat dan juga cepat hancur. Okey, selesai potong, saya akan pindahkan bekas lain dahulu. Dan sekarang saya akan potong bawang. Kita hiris nipis je. Dan teknik untuk masak lemak ni, dia tidak menggunakan minyak. Saya akan terus didihkan santan dan juga sedikit air, dan saya akan campurkan semua bahan-bahan ni ke dalam. Okey, halia. Sedikit serai, sedikit je saya akan hiris. Yang lain ni saya akan ketuk. Untuk nak masak santan, gunakan api yang paling perlahan. Masukkan santan. Okey, saya campurkan air sikit. Saya gunakan bekas yang sama. Saya masukkan dalam satu mangkuk ni air. Biarkan dia ni. Sekarang saya akan campurkan semua bahan-bahan ni ke dalam santan. Saya mulakan dengan labu sebab dia mengambil masa sikit nak masak. Tapi kita tak mahu labu ni terlalu hancur ataupun terlalu lembik.
saya biarkan dia merenih bersama santan. Biar santan tu meresap ke dalam labu. Dan saya akan masukkan bawang dan juga halia serai. Saya akan potong sedikit cili merah. Saya akan hiris menyerong. Saya akan masukkan. Dan bahan yang seterusnya, saya akan masukkan daun kunyit. Daun kunyit ni tak perlu hiris. Saya simpulkan macam ni je sebab kita nak mengeluarkan aroma daun kunyit. Masukkan. Dan bahan yang terakhir adalah ikan bilis. Okey, ikan bilis ni saya akan tumbuk kasar. Kalau kita nak masukkan seketul macam ni pun boleh juga. Tapi saya nak bila saya tumbuk ni, saya masukkan dalam ni tekstur bila kita gigit tu kecil-kecil ikan bilis tu masih ada. Kejap je. Okey. Ikan bilis saya dah habis tumbuk. Okey. Tekstur ikan bilis saya tumbuk ni memang macam ni. Dia memang kasar, ada yang halus, ada yang hancur dan ada juga yang terbelah dua. Memang macam ni saya nak. Okey, saya akan masukkan. Gaul sekejap. Okey, untuk perasakan masak lemak labu putih ni, kita kena kurangkan sedikit penggunaan garam sebab kita dah ada ikan bilis. Dia dah ada rasa masin. Okey, semua bahan dah dimasukkan. Sekarang saya hanya perlu tutup dan biarkan masak selama 3 minit sehingga labu kuning benar-benar empuk. Okey, dah hampir 3 minit. Saya biarkan. Sekarang saya akan tengok. Saya akan cek dulu dia punya tekstur labu kuning. Dah lembut. Memang dah lembut. Sekarang ni saya akan tutup api. Saya akan letak sedikit sahaja garam sebab rasa dia dengan ikan bilis tu dah ada. Sikit je, lepas tu saya akan rasa. Memang cukup lemak ikan bilis dan juga sedikit garam. Kita campurkan dalam adunan santan. Memang dah cukup. Sekarang saya akan hidangkan masak lemak saya di dalam bekas labu. Labu ni saya dah buangkan dia punya biji dan sedikit dia punya urat. Biarkan macam ni. Kita tuangkan sahaja. Ini dia labu masak lemak putih, menu kedua saya. Ya, di galeri ini juga kita ada mempamerkan tongkolok bagi raja-raja Melayu. Galeri Kerajaan dan Kuasa, Museum Adat. Ya. Di sini kita ada mempamerkan tentang gambar-gambar dan juga maklumat duli-duli yang maha mulia yang di Pertuan Agong Malaysia. Ini adalah galeri kitaran kehidupan di mana dipamerkan adat-adat ataupun amalan-amalan yang akan dilalui oleh seseorang. Hari ini semangat saya lain sedikit sebab saya pakai tengkolok yang merupakan lambang adat orang Melayu. Menu ketiga saya, suun goreng berkuah. Okey, saya akan hiris nipis bawang putih. Untuk menu ni dia ada seafood dan juga sayur. Saya nak seimbangkan pemakanan kita. Saya akan panaskan minyak. Untuk lobak merah pula, saya akan potong bentuk mancis. Masukkan bawang putih bersama seafood. Saya ada udang, saya ada fishball, saya ada mussel, lepas tu dia ada baby scallop dan juga sotong. Okey, seafood ni saya goreng terlebih dahulu bersama dengan bawang sebab saya nak dia memang benar-benar masak.
dan masukkan sos tiram. Serbuk lada putih. Okey, kita gaul dan saya akan masukkan air supaya dia tak hangit dan juga saya nak kikis di bahagian bawah yang kita dah sote tadi, kita dah tumis seafood-seafood ni. Yang bawah ni kita kena kikiskan sebab itu adalah dia punya flavor, dia punya pati dia. Okey, sementara tu saya akan potong sayur. Saya ada kat sini sayur brokoli. Potong separuh. Bunga kobis. Tomato. Okey, untuk tomato ni saya belah empat. Saya akan masukkan brokoli dan juga bunga kobis. Lobak merah. Dan sedikit daun kucai. So, kita potong untuk memanjang. Saya masukkan daun kucai sedikit terlebih dahulu sebab saya nak extract dia punya flavor dalam tu. Dan saya akan potong pada akhir sekali dan akan masukkan sekali lagi. Okey, sementara tunggu dia merendidih, saya ada kat sini suun. Saya akan goreng dalam minyak yang panas. Dan kita masuk, bila dia mengembang tu, kita terus angkat. Kita tapis, toskan dia punya minyak dan kita akan letakkan pada akhir sekali. Okey, macam mana kita nak tengok sayur yang masak? Okey. Brokoli ni kalau dia dah berubah menjadi hijau gelap tu, maksudnya dia dah masak. Dan juga bunga kobis, dia dah nampak macam lembut. Kita biarkan. Masukkan sayur berdaun. Masukkan. Kita perisakan terus dengan garam dan juga gula. Gaul sebentar. Dan akhir sekali, masukkan tomato. Lada putih. Okey, biarkan dia berdidih macam ni. Sebab saya akan pekatkan menggunakan tepung jagung. Tepung jagung ni kita perlu bancuh terlebih dahulu. Untuk tambahan warna, ada kat sini kobis yang berwarna ungu atau kita panggil kobis merah. Tiris tipis. Campurkan. Dia masak sekejap je kobis ni. Okey, kita gaul. Ingat, kalau kita nak masukkan tepung jagung, kita kena pastikan kita punya kuah ataupun adunan kita ni dia mendidih. Sebab tepung jagung ni kalau dia kena dengan heat yang kuat, dia akan mempercepatkan proses pemekatan. So, kita kena kacau sambil masukkan. Nampak tak dia dah nak pekat? Okey, cukup. Kita tutup api. Dia punya pekat dia memang dah macam ni je. Pekat, tak perlu pekat sangat. Sekarang saya akan mula hidangkan suun goreng berkuah. Suun yang telah goreng tadi. Terletak di sini. Okey, dan akhir sekali, kuah. Bila saya tong kuah ni, dia akan bunyi. Nah. Nampak tak? Nampak tak betapa meriahnya kita punya seafood bila kita tuang di atas suun yang telah kita goreng. Okey, kita akan hias sedikit menggunakan limau. Okey, limau ni saya potong macam ni. Ini adalah untuk bila kita nak makan, kita perahkan sedikit. Dia memang kena kalau makan dengan seafood. Hirisan cili merah. Dan juga daun sup sebagai hiasan. Menu di Museum Adat Jolobu Nogori 9, suun goreng berkuah. Menu ketiga saya siap. Encik Muhammad Nazliho akan menemani saya merasai tiga menu dari Museum Adat Jolobu Nogori 9. Rendang kerang, labu masak lemak putih dan juga suun goreng berkuah. Saya nak tanya, apakah masakan popular di Jelebu? Di Jelebu, kita boleh jumpa rendang pucuk ubi. Okay. Sebagai makanan yang favorite di sinilah. Biasa makan tak ketiga-tiga masakan ni? Ini adalah salah satu masakan yang popular di Nogori lah kan? Dua ni. Ya, saya biasa makan rendang kerang dan labu putih ini. Dah biasa? Okay. Biasa dah. Ini lain sikit.
kena rasa kejap lagi. Ya. Okey, untuk penonton di rumah, saya nak minta maaf jika logat Negeri Sembilan saya ada tersalah tadi. Maklumlah, Cik ni orang Kedah baru nak belajar cakap Nogori. Kena datang di Museum Adat Jolobu Negeri Sembilan, dibuka setiap hari 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. Ingat, biar mati anak, jangan mati adat. Kita jumpa minggu depan, Dapur Panas. Assalamualaikum. Bye. Bye.